Pengantin nyemplung ke kolam renang saat hendak sesi foto bareng viral di media sosial. Video ini dibagikan oleh akun TikTok @fahmiirawan. Hal ini terjadi saat sesi terakhir yaitu foto bersama pengantin. Sesi foto tersebut terjadi di panggung yang berada di atas kolam. Kolam itu ditutup sehingga orang bisa berpijak dan berdiri di atasnya. Pada sesi foto ada 10 orang dengan pengantin dan tak disangka mereka bersama pengantin jatuh ke kolam. Lantaran pelaminan yang didirikan di atas kolam pun tiba-tiba ambruk. Sebelumnya pihak WO telah memberitahu pengantin terkait hal ini. Alih-alih marah atau sedih, kedua pengantin itu malah tertawa. Menariknya mereka malah mengadakan sesi foto di kolam renang dengan konsep underwater. Ya iki lakon apa turun? Gula panganan samplokane kok polahmu koyo ngene kuwi. Ini Raden Sukaca ini stres. Apa gawe-gawene kancane? Gawe-gawene kancane. Ini karena panggungnya ambrol. Mantannya berenang dong. Kalau enggak the best picture ora enak tandinge. Ya renang sini ya, renang sini yuk. Kan ya. Yuk. Mepet.